Hai semua, hari ni saya nak sharing barang-barang IKEA yang saya beli untuk buat coffee corner di rumah. Coffee corner ni lebih kepada simple, minimalis dan yang paling penting, warna putih. So, meci-mecilah dengan kitchen saya. Saya start dengan barang IKEA yang pertama. Yang berbungkus tu balang kaca, namanya Korken Jug. Harganya pun murah, RM7.90 satu. So now, kita unboxing dahulu untuk Korken Jug ni. Saya beli 4 pieces. Yang ini saya plan nak letakkan beans. Saya beli Korken Jug ni 1 liter. Untuk beans 500 gram, tak boleh letak semua ya. Ada balance lagi. So, if korang plan nak letak beans lebih banyak, kena beli yang lebih besar lagi untuk jar ni. Untuk pembelian barang-barang IKEA, saya gunakan website IKEA dan penghantarannya menggunakan truck delivery. Cara ni lebih mudah bagi saya sebab klik, add to cart and bayar. Since ada baby ni, saya lebih suka membeli online. Tahu-tahu barang dah sampai rumah. Dari segi pembungkusan barang-barang IKEA ni memang sangat puas hati. Berlapis-lapis, so barang kita takkan pecah. Next adalah wall shelf putih ni, namanya Bullhawk. Okey, betul tak pronoun saya ni ya? Okey, harga bagi wall shelf ini adalah RM31.90 satu. So dekat sini saya ada beli dua. Untuk set wall shelf ini disertakan dengan stand ni. Cuma kita beli skru sendiri ya sebab skru tidak disertakan. Next adalah chopping board. Chopping board ni lamplik. Harganya RM49.90. Saya plan nak letak di coffee corner tapi bila tengok saiznya besar, saya just letak di kitchen saya. Material chopping board ni sangat best, berat tau. Jom kita start mix and match barang IKEA untuk coffee corner. Sebelum kita letakkan beans dalam jar, make sure kita cuci dulu ya semua jar ni. Then, item paling besar dan berat untuk coffee corner ni adalah cabinet knockout.
Harga bagi kabin ini adalah RM395. Untuk kabinet ni, saya suruh husband pasangkan. Cara pasang dah disertakan dalam manual. Dan untuk kabinet. By the way, coffee bar ni saya beli dari Shopee. Harganya murah. RM20 including postage. Now, kita start dengan tulis dan labelkan bin pada jar.